Halo, selamat siang. Kita ketemu lagi di Hung Konser Purwacaraka Music Studio. Kali ini kita masuk di episode 48. Oke, kali ini masih bersama saya Novi. Iya, masih banyak video yang akan kita tampilkan ya adik-adik. Jadi jangan khawatir, silahkan ditunggu ya. Kita akan ada nanti banyak sekali video, di antaranya ada siapa Miss Desti? Ada siapa nih? Ada di Naufal Pramudia, jurusan piano klasik yang akan memainkan lagu Yume wo Kente dari original soundtrack Doraemon. Dari Gedong Kuning nih. Iya. Kemudian ada gitar klasik akan dimainkan oleh Maira Vivania Syahda dengan judul lagu Better dari cabang Wiratama. Kita saksikan dulu. Namanya namaku Ari. Aku dari Purwadaraka Gedong Kuning. Hari ini aku akan buat lagu Doraemon bahasa Jepang. Mari kita mulai. Thank you.
Ya, kita balik lagi di episode 48. Nah, ternyata siang hari ini kita sudah ketemu sama Mama. Selamat siang. Selamat siang, Mama. Aduh, ada yang imut dua ini. Dama, adik siapa ini? Sakila. Di Purwacaraka belajar apa? Biola. Dengan siapa, dik, gurunya? Mistiska. Di Monjali ya? Oke, okay. Yang satu yang imut nih. Halo, namanya siapa? Jimmy. Kok duduknya miring-miring tuh? Kenapa? Iya, Mama di sini kursus apa nih, Ma? Nyanyi. Di cabang mana di sini belajarnya? Oh, Setura. Coba ditanya Miss Desti, itu kan mundur-mundur terus ke sini. Iya, dari masjid. Kenapa? Lihat kameranya, dadah dulu sama temennya. Dadah. 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 Oh iya, dulu Dek Siwi ini menang lomba di lagu anak Novita Family juga, ya kan Dek Siwi? Suka lagu apa Dek Siwi di lagu Novita Family? Oh bukan, yang lagu yang kemarin ini, ingat gak? Putri Raja. Putri Raja. Di sini pengen jadi putri raja. Iya. Aduh, ternyata di studio ada tamu lagi tuh. Jadi salah fokus. Oke. Siwi yang minta les nyanyi Siwi atau Mama? Siwi. Umur berapa sih sekarang? Tulis berapa? 5 TK ya? Kalau di panggung nyanyinya kencang. Iya. Kalau di sini yang dulu nyanyi aku anak petani kan? Ingat gak? Ingat. Dek yang minta belajar biola siapa? Sakila sendiri? Sakila kelas berapa? Di SD mana? Oh gitu, dengan Miss Diska tadi ya. Miss Diska belajar biola sulit gak sih? Tidak ya. Waduh, beneran banget. Gak sulit loh. Iya, Dek Siwi belajar vokal dengan Miss siapa? Miss Atin. Terus yang minta Mama apa Siwi? Tadi Siwi ya yang minta ya. Sekolahnya Siwi iya. Di mana? Olivan. Berarti TK besar. Berarti di sekolah suka nyanyi dong Siwi. Suka nyanyi di sekolah. Suka, tapi sekolahnya masih offline ya? Masih online. Iya, online ya. Eh, kalau nyanyi latihannya online atau offline sama Miss Ati? Suka offline apa online? Oh, offline. Oke, nanti kita tanya-tanya lagi sama Dek Sakila dan juga Dek Siwi. Iya. Kita ada, masih ada permainan dari siapa ini? Permainan drum dari Dek Dapunte yang Haswangga, Paipun, Miss Desti ada? Oke, ada Mazaya, jurusan piano klasik yang akan memainkan lagu Heart and Soul dari Purwacaraka Sutera. Iya, nanti kita ulang lagi ya pertanyaannya. Okay. Kita saksikan dulu yang ini. Thank you.
Iya, kita masih kembali di Home Concert Virtual Purwacaraka Music Studio yang ke-48. Nah, adik-adik, sekarang kasus corona sudah menurun ya, Miss Desti? Alhamdulillah. Dan berarti semoga sekolah segera dimulai ya, Miss, offline. Tapi walaupun gitu, di Purwacaraka kita sudah mengadakan kursus secara offline. Satu guru, satu murid. Dan semua staf administrasi di Purwacaraka serta guru-gurunya sudah divaksin. Jadi kita kemarin terakhir vaksin itu di bulan Agustus ya. Iya benar. Iya. Jadi jangan khawatir. Jadi yang penting sekarang kita tetap harus prokes. Iya benar banget. Nah, Mama Sakila yang mengarahkan Dek Sakila untuk belajar biola siapa ini? Awalnya Sakila sendiri. Dia lihat orang tampilnya pakai biola. Gitu. Sudah berapa lama belajar? Satu setengah tahun. Berarti? Iya, berarti pas corona itu ya, Maya? Ya, baru sempat berapa bulan tuh masuk tuh. Terus tahu corona. Terus sempat kelas online ya. Nah, itu lebih suka online apa offline, Ma? Offline ya, lebih cepet ya kalau offline ya. Aduh, kalau online tuh memang katanya sinyalnya pedot-pedot. Iya. Semangat juga kalau online. Iya, offline kan ya. Lebih semangat. Iya, lebih semangat dan apa ya? Memang terjadwalnya itu gitu ya, Maya. Jadi kalau online kan kadang diganggu siapa di rumah gitu ya. Kalau Mama Siwi sendiri ini adik masih kecil banget gitu. Iya. Siapa ini yang mengarahkan belajar? Jadi awalnya kan dia les little modern ya. Terus suka main keyboard di rumah, dia lebih senang nyanyi. Dia ngikutin saya main gitu, makanya kayaknya mulai vokal aja dan memang ini gitu cocok, dia mau senang nyanyi. Mamahnya juga soalnya ternyata musisi juga. Dikit-dikit. Bakat anaknya turun-turun nih. Yeah. Belajar dari umur berapa kemarin? Tiga. Tiga udah belajar musik. Keren banget. Iya, sama Miss Ate sudah berapa lama di sini? Kurang lebih 1 tahun. Jadi awalnya bikin dia itu modal 1 tahun, sama Miss Ate kurang lebih 9 bulan. Oh, iya berarti memang di sini ini senang nyanyi. Dek, lagu yang paling disenengin apa? Yang suka dinyanyiin di rumah sama Mama? Putri Raja. Ternyata punya bajunya Putri Raja dong. Sampai di rumah nyanyi senangnya gitu. Lucu banget. Lucu banget ketemu Novita yang nyiptain lagu. Iya. Ada foto bareng deh, boleh deh. Putri Raja ya, Dek ya. Jadi Putri Raja tuh istananya megah ya, Dek. Nanti bilang Mama ya, Ma, ke istana dong, istana raja. Ada tuh banyak istana raja ya di depan. Nanti main kalau udah coronanya hilang kita main-main ya di Siwi ya. Oke, kalau Dek Syakila sendiri belajar biola itu geseknya susah apa enggak sih? Kesulitannya apa? Oh, kayak seret-seret suaranya ya. Gitu. Terus harus digesek terus tuh bonya. Ini namanya bomis. Oh iya. Bonya harus digesek gitu ya. Pegel enggak gini? Pegel ya. Gitu ya. Tapi seru. Tapi seru. Iya, pesan-pesan nih Ma buat mama-mama yang di rumah. Apa ini buat yang mau belajarin musik atau apa? Iya, anak itu harus kita dorong ya untuk bakatnya, minatnya selain dari akademis juga dari musik dan lain-lain. Keterampilannya ya. Keterampilannya iya untuk dia agar dia aktif juga bisa menstimulus akademisnya juga sedikit semangat gitu ya. Kalau Mama nih pesannya buat orang tua yang di rumah. Jadi ternyata memang musik itu membantu sekali ya untuk mengembang akademis, apalagi di Purwacaraka kan banyak event-event ya. Jadi anak tuh lebih percaya diri dan memang terasa sekali untuk Siwi gitu. Jadi awal dia malu ketemu orang, terus setelah mengikuti kursus musik jadi lebih percaya.
percaya diri, terus bisa bernyanyi dengan berani di depan orang itu sih. Jadi untuk orang tua, jadi kalau bisa ya, musik memang penting ya dari awal waktu anak masih kecil seperti ini gitu. Iya, jangan cuma pas di dalam perut ya, dengerin musik. Ibu-ibu kan biasanya kan katanya harus dengerin musik, langsung tempelin tuh. Zaman dulu MP3, ya kan? Sekarang pakai YouTube aja bisa. Tapi begitu udah lahir malah nggak dibelajarin musik. Iya, salah juga nih ya. Iya. Oke, dia terima kasih ya Mas sudah hadir. Terima kasih. Iya, ini kita bagi penutup ada Leticia Novana Narito Putri yang akan memainkan piano klasik dengan lagu Merry Go Round dari Seturan. Oke, lalu ada di Hendrik Zanker, jurusan piano klasik yang akan memainkan lagu Idian Bogi, jurusan jurusan piano dari Purwacara Kasturan. Oke. Terima kasih atas perhatiannya di episode ke-48. Kita akan bertemu lagi di episode 49. Salam cerdas bersama musik. Dadah. Okay.